Buat kalian-kalian kalian yang berjiwa detektif harus bisa nebak nih kejadian yang baru-baru ini terungkap. Ada apa sebenarnya dibalik seorang istri yang telah menghilang, Gengs? Hey everything. Thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar, dunia? Okay. guys, gue mau laporin nih, gue baru repurchase lagi barang Miral gue baru datang. Ih, safety banget ya pakai bubble gitu dan pastinya pakai kode promo yang ini nih biar cuan di Shopee. Lu cek aja di deskripsi di bawah ya kodenya ya. Nah, gue selalu repurchase Miral gue series lagi ini karena cocok itu dan gue liatin ya ini satu box isinya apa aja sih. Nah, ini satu box isinya Kayak gini guys kalau dapat tuh ada kayak thank you card-nya. lucu banget kan. Dan ini ada si facial foam-nya, ada serum, ada day cream, night cream, sama face toner nih lengkap banget segini. Pakai okay, kode promo ini murah banget sebox sudah. Karena udah datang lagi langsung aja kita skincarean bentar ya. pasti yang pertama cepet habis kita langsung semprotin aja face tonernya. Hmm, kok bisa merasakan kesegaran lagi. Lanjut yuk ke serumnya toh kita agak boros ya karena baru nggak apa apa deh boros-boros kayak baru gajian gitu agak boros gitu tapi ntar kalau habis nangis nah ini cocok banget resepnya Udah, gitu aja kan tuh guys gue nggak tahu deh udah berapa kali gue repurchase produknya Miracle Glossy Series ini karena gue ya cocok gitu ya apalagi kalau pakai kode voucher ini jadinya berasanya lebih cuan lebih murah gitu langsung happy buat kalian langsung aja deh cobain yang biasa klik pembeliannya di tinggi bawah. Hai gengs, yang namanya kita waktu kecil pasti suka diwanti-wanti tuh sama orang tua. Dibilangin kamu kalau pergi jangan jauh-jauh nanti diculik orang. Atau kamu jangan keluar lagi menagrip ya, nanti diculik wewe kumpul. Ya padahal yang namanya kasus penculikan, itu kan sebenarnya nggak cuma bisa terjadi kepada anak-anak aja yang lagi keluar rumah gitu kan. Soalnya ini ada loh kasus penculikan yang terjadi sama perempuan berusia 39 tahun. Jadi udah bangkotan ini. Yang katanya dia telah diculik di dekat rumahnya gengs. Tapi rupanya setelah diselidiki, banyak banget plot twist yang cukup membagungkan di kasus berada ini lagi-lagi tuh definisi cerita film yang terrealisasikan ke dunia nyata penuh intrik drama dan menguras emosi jiwa. Sesuai judulnya juga nih, ceritanya mirip wall wow. sama film Gone Girl. Yang mana buat kalian udah pernah nonton, ipas langsung ketebak. Ini plot twistnya seperti apa? Seru banget, gengs. Dan baru terungkap setelah enam tahun lamanya di tahun ini nih kemarin, Maret 2022. Jadi kasus baru jatuhnya. Di mana di sini ada perempuan bernama Sherry Papini, yang lahir pada 11 Juni 1982 di California. Dari kecil sampai dewasa, dia tinggal bersama bapak, ibu, dan kakak perempuannya bernama Sheila. Nah, Sherry Papini ini sendiri akhirnya menikah di tahun 20 dengan seorang kekasih bernama Kate. Yang memang Kate ini merupakan teman sekolah dari masa SMP-nya dulu, gengs. Jadi berawal dari cinta monyet, emang eh, menuju ke pelaminan. So sweet banget. Walaupun ya hubungan mereka diwarnai dengan yang namanya putus nyambung. Jadi Sherry ini juga sempat jadian sama orang lain. Dan Kate pun juga demikian. Cuma katanya Sherry ini mendapatkan first kiss-nya tuh. Sama si Kate ini awalnya. Berbeda definisi first love jadinya, gengs. Tapi kalau first travel mah udah tutup itu ya. Kena kasus dulu ya apa hubungannya. Bodoh amat. Tapi tetap aja. Dunia merupakan kan panggung sandiwara ini. Ini kenapa rambutku begini? itu tidak seindah layaknya cerita drakor ataupun komik-komik serial cantik karena walaupun dari first love dan berujung mereka merit rupanya Kate ini bukan suami pertamanya Sherry geng karena sebelumnya Sherry ini pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama David di tahun 2006 tapi akhirnya memang Sherry dan David ini cerai dan Sherry balik lagi tuh ke pelukannya si Kate jadi kan sebelumnya memang sudah dibilang kalau Sherry dan Kate ini putus nyambung terus tuh hubungannya ya udah deh beberapa tahun setelahnya semenjak Sherry dan Kate akhirnya menikah mereka dikaruniai anak laki-laki yang bernama Tyler dan anak perempuan yang nama Violet dan setelah mereka udah punya dua anak, Sherry ini full time jadi ibu rumah tangga. Sampai di lingkungannya dia dijulukin sebagai super mom karena dia pinter banget tuh dianggapnya untuk mengasuh anak. Macam jadi influencer parenting bunda, panutan buat para ibu-ibu komplek gitu, bunda hebat. Nah sementara sang suami si Kate itu bekerja di sebuah perusahaan retail elektronik bernama Best Buy yang bisa dibilang keuangan mereka ini cukup mapan kok. Pokoknya waktu di tahun 2016 itu hidup keluarga dari Sherry dan Kate ini terlihat sama, -sama banget. Saking nama wadah Waroma sampai suatu hari terjadilah sebuah kejadian yang merubah kebahagiaan keluarga mereka. Tepatnya di tanggal 2 November 2016. Hari itu Kate ini ceritanya baru pulang kerja ada tuh sore-sore kan. Tapi pas sampai rumah dia heran. Ini anak sama bini gue pada kemana? Kok rumah kosong? Karena biasanya rutinitas mereka tiap hari. Kalau Kate ini udah pulang kerja sekitar jam 5 6 sore gitu. Jadi rumah ada anak sama istrinya udah standby buat makan malam bersama kan. Jadi kalau misalkan istrinya ini mau pergi pasti ngabarin dia. Dan pada hari itu terakhir si Kate chat-chatan sama istrinya. Itu sekitar jam 10.37 pagi atau setengah sebelas siang. Dimana Sherry ini nanyain si Kate yang kamu bakal pulang buat makan siang atau enggak. Tapi Kate memang tidak balas langsung itu chatnya. Perkara dia lagi sibuk. Dan baru sempat balas di jam 13.30 setengah dua. Dengan bilang, maaf ya tadi ya aku lumayan sibuk. Tapi abis itu si Sherry ini nggak balas chat chatnya lagi. Jadi komunikasi mereka berdua terakhir ya itu doang. Sherry nggak ada bilang tuh kalau sore dia bakal pergi sama anak-anaknya. Makanya si Kate ini kaget. Pas sampai rumah kok rumahnya ini kosong. Tapi saat itu dia belum panik. Masih positive thinking. Mungkin si Sherry lagi pergi aja ke supermarket ngajak anak-anaknya bentar lah. Makanya dia nelpon ke daycare tempat biasa. Mereka nitipin anak-anaknya kalau di siang hari. Buat nanyain terakhir, Sherry ini jemput anak-anak jam berapa ya? Lah tapi kata orang daycarenya Sampai saat itu pun, Sherry belum datang buat ngejemput anak-anak mereka. Dari situ, Kate nih baru panik. Lah, <tuh> Gak biasanya istrinya begini berarti anak-anak saya masih di sana. Akhirnya Kate memutuskan untuk mencari Sherry dan meminta ibunya buat jemput anak-anaknya dan nitip dulu ya bu, soalnya saya mau cari si Sherry yang hilang. Nah kebetulan memang akhir-akhir itu Sherry lagi sering latihan jogging, gengs, karena dia lagi mau persiapan ikut lomba lari. Makanya Kate ini sempat mikir apa jangan-jangan si Sherry ini lagi lari jogging terus lupa lihat jam saking fokusnya gitu lupa waktu. Dan memang biasanya track jogging yang Sherry lewati itu medannya kayak masuk ke jalan-jalan setapak lewat hutan begitu. Apa iya jangan-jangan si Sherry takut? jahat gitu kan. Pokoknya udah ketakutan aja tuh pikirin si Kate. Untungnya saat itu ada teknologi Find My iPhone. Buat kita-kita yang pakainya Android, What? ya kagak relate biarin aja udah. Jadi waktu itu Kate melacak iPhone-nya si Sherry pakai fitur tersebut. Ketemulah lokasi HP yang si Sherry ini. Dan memang tempatnya nunjukin. Itu nggak jauh jaraknya dari trek jogging yang memang biasa Sherry lewati. disampirin lah sama Kate ke lokasi tersebut. Dan bener aja di situ. Dia nemuin handphonenya Sherry. Dengan kabel headphone yang masih nyolok ke handphonenya. Yang tahun 2016 itu handphonenya iPhone 4 lah. Masih pakai kabel, belum wireless. Dan di headset tersebut juga kayak ada beberapa helai rambutnya Sherry yang kayak seolah-olah tuh ditarik paksa gitu. Ya si Kate nemuin HP tanpa pemiliknya begitu. Hawa, tiurlah. gua gue kemana nih? Dan one 911 dia. Tepatnya di sekitar sekitar jam 17.50 untuk melaporkan kalau istrinya hilang. Saat polisi datang dan menanyakan beberapa orang di sekitar lokasi hutan, gak ada saksi mata yang bisa didapatkan di sana, gengs. Karena kebetulan memang daerahnya itu lumayan sepi, jadi gak banyak orang-orang berkeliaran di sekitar situ. Akhirnya Sherry pun ini dinyatakan hilang. Dan waktu itu beritanya cukup geger. Sampai-sampai ditayangin di koran lokal setempat dan juga TV nasional. Polisi juga langsung melakukan pelacakan. Dan juga banyak warga ini jadi sukarelawan buat nyari keberadaan Sherry di mana nih. Sampai-sampai waktu itu polisi harus mengeluarkan sekitar 20 surat izin untuk geledah rumah-rumah warga karena di awal mereka berspekulasi kalau kemungkinan penculiknya adalah orang-orang di sekitar situ juga orang itu kayak wilayah kecil yang soalnya tapi sayangnya pencariannya tidak membuahkan hasil dan karena kasus ini lumayan bikin heboh ya Kate ini jadi banyak dia wawancara sama media-media di depan kameranya dia selalu nangis karena sedih dan khawatir banget istrinya ini belum ketemu-ketemu dengan status juga yang nggak tahu nih istrinya sebenarnya masih hidup apa udah nggak ada pastinya was-was tiap hari karena kasus tersebut terus-menerus diliput sama media-media jadinya makin santar beritanya ke Mana, mana Akhirnya banyak orang yang simpati dan menyumbang dana untuk proses pencariannya Sherry. Pokoknya sampai-sampai dana yang terkumpul pada saat itu sekitar 50 ribu dolar atau berarti 700 jutaan tuh guys. Nah tapi sebenarnya polisi ini agak nggak seneng nih kalau si Kate ini terus-terusan muncul di media-media gitu ya sampai orang-orang menggalangkan dana. Soalnya hal itu membuat kesan kalau polisi ini dianggap nggak becus kayak gimana sih Pak udah beberapa hari nggak ketemu ketemu ini si Sherry. Tapi ternyata seringnya Kate ini nongol di media dan ceritanya itu juga menjadi viral membuat seorang pengusaha kaya yang memang tidak mau disebutin namanya ya Alala kalau di sini hamba Allah begitu tersentuh dan pengen bantu juga jadinya dia akhirnya nawarin nih buat ngasih uang 50 ribu dolar buat siapapun yang telah menculik Sherry bakalan gua kasih itu duit asalkan Sherry balikin deh dalam keadaan hidup-hidup dengan batas waktunya 100 jam jadi biasanya kalau dicerita-cerita jadi kan emang sang penculiknya yang akan minta tebusan dari awal kan ini malah kebalik geng. penculik yang ditawarin duit duluan balikin deh tuh tapi istri orang kesian suaminya tapi sayangnya setelah 100 jam berlalu tidak ada tanda-tanda dari -tanda. si penculik mau membalikkan si Sherry. Akhirnya Kit dan si pengusaha ini tuh punya ide lain, yaitu dengan menambahkan duit imbalannya tadi menjadi 100 ribu dolar atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Gimana? Tertarik? Mau pilih uang atau tirai nomor 2? Lah, jadi kayak kuis ya? Abisnya ah, beneran juga nih emang kayak kuis nih. Tapi lebih ke sayembara sih maksudnya. Karena hadiah itu nggak cuma buat si pencurinya aja. Melainkan siapa aja deh yang bisa menemukan Sherry atau mengungkap siapa penculiknya bisa dapetin duit tersebut. Nah, berita sayembara tadi itu mulai disebarkan di tanggal 23 November atau sehari sebelum perayaan Thanksgiving di Amerika. Sampai besoknya, pas tanggal 24-nya, pas di hari thanksgiving Sherry ini masih belum ketemu juga, gengs. Otomatis, suaminya si Kate putus asa. Dan lainnya kayak cerita-cerita di film-film drama. Besokannya, di tanggal 24-nya atau hari Thanksgiving-nya berlangsung, Sherry tiba-tiba ditemukan. Setelah menghilang selama lebih dari 22 hari, dari tanggal 2 November sampai 24 November, akhirnya ada kabar mengenai Sherry ini. Dimana dia ditemukan sejauh 150 mil atau sekitar 20 4 empat 240 km dari rumahnya, gengs. Di sekitar jam 4 subuh. Di mana dia ditemukan oleh seorang wanita bernama Ellison yang kebetulan lagi nyetir tuh di daerah itu. Nah, pas lagi nyetir dia lihat ada perempuan di pinggir jalan pakai baju flannel warna coklat, tangannya kayak ngewar-ngewar begitu, mencoba memberhentikan mobilnya. Nah, dilihat tapi perempuan ini kelihatan dekil, lusuh dan ekspresinya juga ketakutan. Jadi pada saat itu sebenarnya Ellison tahu kalau ada yang nggak beres nih kayaknya sama si perempuan ini. Cuman biar aman, Elisonnya tetap nyetir gitu nggak berhenti. Tapi baru melipir ke beberapa meter setelahnya, abis itu dia nelfon polisi melaporkan ada perempuan nih kayaknya pak butuh pertolongan. Nah kenapa Ellison ini gak langsung berhenti dan memberikan tumpangan? Soalnya dia takut itu kan subuh lagi sepi, bisa aja ini maksudnya ceweknya baju loncat atau bugal sampai susah kita ngomongnya atau hantu gitu misalkan kan takut. Nah nggak lama pokoknya polisi datang nih dan menghampiri si wanita tersebut. Yang ternyata itu ada Sherry Papi ini yang selama ini menghilang. Di situ kondisi Sherry cukup mengkhawatirkan gengs karena di badan dan bajunya itu banyak darah, kulitnya juga lebam-lebam memar-memar dan ada rantai juga sampai di badannya kondisi juga kurus banget dibandingkan terakhir sebelum dia dinyatakan menghilang nah polisi langsung membawa Sherry ke rumah sakit buat diperiksa dan diobatikan nah katanya si Sherry ini bilang ke dokter kalau kakinya itu terluka karena dia berusaha kabur dari si penculik tapi waktu di ronsen sih dokter kok nggak nemuin adanya luka apa apa ya maksudnya kakinya kondisinya sebenarnya baik baik aja cuman memang kondisi badannya Sherry ini cukup turun drastis sampai sampai bobotnya pas ditimbang cuma 39 kg gengs tuh kalah beratnya sama timbangan berat dosa-dosa lu dan selain badan yang kurus tadi, tulang hidungnya juga patah. Dan di mukanya banyak memar. Dan memar di mukanya itu warnanya juga beda-beda nih maksudnya. Yang berarti dia dipukulnya di hari yang beda-beda. Kayak tiap hari dipukulin. Rambut Sherry yang awal juga panjang, bagus gitu kan. Blonde kayak Barbie. Dipangkas jadi cepak pendek. Dan yang paling keringnya lagi adalah di bahu kanannya itu. Terdapat kayak cap besi. Kayak apa sih yang kayak ngecap buat sapi gitu gengs. Dan itu lukanya juga udah cukup gosong. Yang menandakan itu dilakukannya. Udah lama kayak di hari-hari pertama dia diculik lah. Nah tapi yang aneh tim investigasi pada saat itu menemukan dua sampel DNA di badannya Sherry ada sampel DNA milik laki-laki dan wanita. Tapi karena pada saat itu Sherry ini masih cukup susah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari polisi karena mungkin terlihat masih shock dan ketakutan trauma. Akhirnya suaminya langsung deh yang disuruh turun tangan dengan kasih sayang menanyakan. Nah di situ Sherry bilang katanya dia nggak percaya sama yang namanya polisi soalnya si penculiknya itu mengatakan kalau polisi itu terlibat sama kasus penculikannya dia gengs. Jadi katanya ada seorang polisi yang mau ngebeli Sherry dari sang penculik itu. Entah ini polisinya memang ter tarik dengan Sherry atau nih Sherry mau ditukar dengan uang yang telah dijanjikan Sayembara tadi. Pokoknya menurut pengakuan Sherry, penculiknya itu ada dua orang, perempuan Latin gitulah. Kronologisnya adalah waktu Sherry lagi jogging di area hutan dekat rumahnya, tiba-tiba ada mobil yang nyamperin dia. Nah, di dalam mobil itu ada dua perempuan dan mereka memang kayak minta tolong sesuatu ke Sherry ini. Pas Sherry mendekat ke mobil tersebut, tiba-tiba seorang perempuan itu nodongin pistol langsung ke Sherry-nya, gengs. Mereka bilang nggak mau membunuh, tapi kamu harus ikut sama kami. Ya udah, Sherry akhirnya masuk ke dalam mobil dan dibawa ke tempat yang jauh. Tapi dia nggak tahu juga ya loh di mana karena kepalanya tuh ditutup. Pokoknya dia bilang selama dia diculik, dia disiksa tiap hari ini sama si dua perempuan ini. Dia pukulin, gak dikasih makan, sama dia tuh pakai besi panas. Sherry ini juga dikurung di dalam sel yang kotor. Dan si dua penculik ini selalu nyetel TV sama radio kayak nyetel lagu-lagu Meksiko tuh kencang kencang banget. Sama aja nih kayak tetangga sebelah. Kalau nyetel dangdutan, buset bikin pengang. Sama tadi pada denger nggak? Ini kita syuting minggu minggu jam 5 sore, motong keramik ada gitu ya orang motong keramik jam segini hari minggu. Tapi ya udahlah ya. Nama juga pasar minggu. <laughs> Dan waktu ditanya lagi, gimana ceritanya? Kok akhirnya kamu bisa kabur? Sherry bilang di hari itu kebetulan si dua penculiknya ini lagi berantem hebat. Dan dia dengar suara tembakan sama dengar suara ini nih. Tuh, potong keramik. <tuh> Terus beberapa jam kemudian, salah satu dari si penculiknya ini ngebawa Sherry ke dalam mobil dan mereka cabut dari rumah itu. Jadi persepsinya si Sherry ini, penculik yang satu lagi udah ditembak sendiri sama temennya. Nah tapi di dalam mobil si Sherry ini kayak pingsan. Perkara kondisinya kan lemas banget nggak dikasih makan berhari-hari terus disiksa mulu. Seingat dia tiba-tiba dia bangun mobilnya udah berhenti dan si penculiknya tuh nyuruh dia keluar dari mobil itu gitu aja udah nyuruhnya. Yang mendapatkan kesempatan begitu, Sherry langsung kabur dan lari. Disitulah di akhirnya bertemu sama si Allison tadi itu di pinggir jalan. Jadi ceritanya berber -ber menegangkan dan dramatis banget. Kings. hingga setelah satu tahun kemudian polisi akhirnya merilis sketsa dua wajah penculik berdasarkan pengakuan dari Sherry tadi kan yang satu pokoknya wanita berusia 20-30 tahun dan satu lagi wanita 40-50 tahunan dan mereka ini selalu digambarkan pakai masker ya bukan karena prokes emang biar nggak ketahuan aja mukanya kayak maling masjid nah situ FBI juga menawarkan imbalan sebanyak 10 ribu dolar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang dua penculik ini cuma lagi-lagi seperti cerita sebelumnya nggak ada tanda-tanda apapun Nah dari awal kasus ini menjual kan emang udah viral deh tuh. Dan seperti biasa juga banyak masyarakat yang terbagi menjadi dua kubu. Kubu yang percaya dengan cerita Sherry dan kubu yang isinya sujon aja bawaannya curiga masih Sherry. Alala kasusnya Teng Monida. Soalnya memang banyak yang menganggap bukti-bukti yang terkesannya kok janggal ya. Seperti ternyata ada cacatan histori antara Sherry dan laki-laki di dalam handphonenya Sherry yang ditemukan di hutan tuh. Tapi cacatan itu ternyata kayak semacam sengaja dihapus sebelumnya. Terus ada juga kan ditemukan DNA laki-laki di badannya Sherry waktu ditemukan. Tapi Sherry bilang penculiknya dua perempuan. Terus nggak ada cerita laki-laki sama sekali dalam kasus penculikannya. Lah kalau kayak gitu, dan asya apa dong gitu. Sampai-sampai orang juga jadinya curiga sama si Kate sendiri. Apakah janjian ini hanya settingan belaka antara suami dan istri untuk mendapatkan duit donasi? Nah, cuma di sisi lain, lebih banyak si Kubu yang percaya dengan bilang. Lu gila kali ya para si John. Gak lihat tuh kondisi luka-lukanya Sherry sampai babak belur begitu. Orang gila mana sih? Yang mau ucap badannya sendiri pakai besi panas. Ih, kebanyakan nonton TV sih lu. Apa-apa dibilang semuanya settingan. Di mana hati nurani lu? Biasanya kan begitu ya. Nah, perdebatan itu makin panas hingga ada sebuah artikel yang mengulik nih masa lalu dari Sherry yang ternyata cukup bermasalah juga nih masa mudanya. Biasa deh netizen dan media itu kan biasanya suka lebih gesit kalau mencari aib-aib seseorang nih pokoknya di artikel itu bilang di tahun 2000 Sherry pernah kedapatan membobol masuk nih ke dalam rumah kakaknya sendiri buat mencuri barang-barang. Ini rumah kakak sendiri loh padahal terus di tahun 2003, bapaknya Sherry pernah ngelaporin adanya penarikan uang di banknya dia kayak tanpa izin. Dimana sang bapak mencurigai anaknya sendiri si Sherry yang melakukannya. Ibunya Sherry pun pernah juga ngelaporin anaknya itu ke polisi karena Sherry ini melukai dirinya sendiri. Terus nyalahin ibunya atas luka yang padahal dia bikin sendiri jadi kayak punya kelainan gitu gengs. Yang mana berarti ternyata image Supermom dari Sherry ini itu nggak sebegitu bersihnya ya dimana dibaliknya ternyata juga ada sisi kelamnya sampai dari para netizen tadi yang seujur ada juga nih seorang profesor ahli kriminologi bernama Ken Ryan Gak tahu tapi itu siapanya Ken Arok sama Ken Davis, yang jelas si profesor ini itu mengungkapkan pendapatnya kalau sebuah penculikan dan penyiksaan yang dilakukan sama dua perempuan tampaknya agak sangat tidak umum karena biasanya kasus-kasus seperti itu selalu melibatkan namanya kaum laki-laki dan selama 25 tahun dia berkecimpung dalam kasus-kasus kriminal ya mempelajari Jari tetek bengeknya Belum pernah ada tuh kasus orang diculik selama lebih dari 20 hari. Terus tahu-tahu dibebasin gitu aja tanpa alasan. Kayak ini penculiknya abis nonton sinetron Hidayah terus tobat apa gimana? Agak kurang make sense katanya. Ya tapi karena memang pada saat itu polisi dan FBI memang sudah menyatakan kalau kasus ini adalah sebuah kasus penculikan sampai nyebar sketsa dua pelakunya tadi kan. Jadi masyarakatnya cuma bisa berspekulasi doang, cuma bisa ngegibah aja udah bawaannya. Sampai bertahun-tahun kemudian masyarakat ini masih bergosip nih, sampai mulutnya berbusa gitu ya kagak takut kita di neraka dipotong talidahnya. Eh akhirnya kemarin tanggal 3 Maret Tahun 2002, gengs. FBI menangkap Sherry Papin waktu si Sherry ini lagi nganter anaknya lesbian. Di mana Sherry ditangkap dengan tuduhan pengakuan palsu, berbohong kepada FBI dan pemalsuan surat-surat. Yang mana berarti ini semacam gosip-gosip yang tertunda. Jadi nggak jadi dipotong di lidahnya habiskan kan ternyata fakta. Eh, bercanda ya. Pokoknya akhirnya FBI ini mendapatkan sejumlah bukti yang memperkuat. Kalau kasus penculikan yang tadi itu di tahun 2016 itu cuma settingan doang. Jadi semuanya tuh baru terungkap setelah 6 tahun kemudian, gengs. Yang mana pertama? Diketahui dari DNA yang tadi ditemui di badannya Sherry. Itu ternyata adalah milik mantan pacarnya Sherry. Yang bernama James Reyes. Jadi untuk mencari identitas DNA itu memang membutuhkan waktu ya, gengs, ternyata. Pokoknya sebenarnya udah dari tanggal 10 Agustus 2020. James ini udah mulai diinterogasi nih sama polisi tanpa sepengetahuan Sherry. Di situ akhirnya James mengaku kalau dialah orang yang menyebut Sherry di tanggal Sherry ini dinyatakan menghilang yaitu di tanggal 2 November. Jadi Sherry bukan diculik sama sekali. Melainkan dijemput secara sadar lah mereka janjian dan Sherry ini bersembunyi di rumah James selama tiga minggu. Dan di situ James juga bilang kalau dia membantu Sherry untuk ngelakuin dirinya sendiri. Maksudnya ngelakuin si Sherry ya, jadi ya memar lebam yang ada di badannya. Sherry itu tuh hasil si Sherry, nabok-nabokin dirinya sendiri sampai cap di badannya tadi dicap sendiri. Ya, masih Sherry, jadi tadi pernyataan orang-orang yang membela tuh bilang, "Orang gila mana yang mau ngecap dirinya sendiri?" Ya, orang gila yang ini, lagi-lagi gosip yang tertunda. <tuh> Sherry juga katanya cerita sama si James. Katanya dia sengaja kabur nih dari si Kate karena suaminya itu sering KDRT. Kate itu dibilang suka mukul dan melakukan kekerasan seksual kepada dia. Yang mana ternyata hal itu tidak terbukti. Malahan Sherry yang melukai dirinya sendiri sampai dia nggak makan berhari-hari, badannya jadi kurus tuh, sampai ngecap gitu. Seniat itu. Background dari James dan Sherry sendiri itu pertama kali kenal di tahun 2001 dan akhirnya mereka pacaran di tahun 2006. Tapi kan di 2006 inget gak Sherry ini udah menikah. Akhirnya sama cowok yang namanya David tuh. Nah sebelum menikah, satu ternyata dia pacaran sama James terus putus, jadi James di sini jatuhnya ditinggal nikah. Eh, abis sharingnya cerita sama David. Bukannya balik ke Jeps malah dia baliknya ke Kate, pacar dulunya lagi tuh waktu SMP. Nah, Jeps siap masih punya rasa nih. Gara-gara waktu itu di kawin, dan mungkin menurut dia ini Sherry juga mantan terenak. Wah. Akhirnya mau-mauan aja tuh bantuin si Sherry melakukan aksinya, tapi setelah polisi udah ngumpulin pernyataannya jam tadi, polisi memang tidak langsung mau menguak kebohongannya Sherry. Masih disimpan dulu nih sabar-sabar, karena FBI juga mau mencari tahu mengenai si suaminya Kate ini. Ingat kan, waktu si Sherry ini hilang, dan Kate menggalang dana sampai ke kumpul 50 ribu dolar. Nah, ternyata uang-uang itu dipakai sama si Kate buat bayar tagihan-tagihan kartu kreditnya dia dan belanja-belanja, gengs. Jadi si suaminya itu memakai duit sumbangannya untuk keperluan pribadi, jadi nggak pure buat cari istrinya doang. Dan setelah Sherry ini ditemukan, Sherry ini membuat kayak ngajuin surat kompensasi ke California Victim Compensation Board, yaitu sebuah organisasi yang ngasih bantuan dana buat para korban kekerasan, dan di situ Sherry mendapatkan 30000 ribu dolar lagi. Selain itu, Sherry juga selalu memakai ceritanya tentang penculikan buat pura-pura nih ngerembers sebanyak 35 kali biaya pengobatan ke psikiater yang katanya untuk menyembuhkan traumanya gitulah ke organisasi tadi tuh tapi nyatanya dia nggak pernah berobat ke skater manapun. Pokoknya kalau ditotal-total hasil penipuannya itu, Sherry ini dapatnya sampai 230.000 dolar atau sekitar 3,3 3, 3 miliar rupiah, gengs. Duit semua itu. Nah karena kasusnya ini baru akhirnya terbongkar dari tangkap M Maret kemarin, saat ini Sherry ini masih menghadapi pengadilan dengan tuduhan telah berbohong memasukkan keterangannya terhadap FBI dan penipuan surat-surat dengan ancaman hukuman maksimal 25 tahun penjara dan denda 500.000 dolar. Yang kabarnya nanti sih putusan resmi akhirnya itu akan diumumkan di tengah 11 Juli 2022. Jadi dua bulan lagi itu. Dan kabar terbarunya menurut artikel-artikel yang gue baca, si Kate ini suaminya aja baru menuntut perceraian dan hak asuh anak-anaknya dengan alasan dia nggak mau nih anak-anaknya kepengaruh sifat buruk dari emaknya. Ya tapi kan sebenarnya dia juga ternyata pakai duit sumbangan ya buat kepentingan pribadinya. Jadi kayak sama aja nggak suci -cua. Gak suci cuci nggak suci suci banget ini orang. Cuma saat ini topik gibah baru pun terbuka. Orang-orang jadi curiga nih sama suaminya juga. Yang waktu itu lu nangis nangis di depan kamera. Itu beneran apa sengaja komplot sama istri lu buat galang donasi abis ternyata duit donasinya lu pakai sendiri gimana sih? Soalnya juga motifnya share ini. Pura-pura diculik tuh apa ya sebenarnya? Kalau di filmnya Gone Girl itu kan istrinya emang sengaja mau seolah-olah membuat image suaminya ini jahat sampai suaminya di penjara deh kalau bisa. Soalnya waktu itu si suaminya mau nyerahin dia terus ke cewek lain gitu dia nggak terima. Ya tapi kalau si Sherry ini kenapa? Nggak ada gitu gitu kan? Mau buat suaminya di penjara juga nggak ada geng. Karena waktu masih diculik suaminya ini sama sekali tidak jadi tersangka. Jadi ada yang aneh aja. Nah menurut kalian sendiri gimana? Saatnya deh keluarkan jiwa detektif kalian. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah terima kasih banyak minta like nya dan jangan lupa juga follow instagram gua Hirota Dara Terima kasih sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum.